apa be? Ketemu lagi sama Poika. Ya, vlog masak-masak kali ini Poika mau apa namanya? Mau bikin gado-gado ya. Mumpung masih ada stok kacang. Terus kemarin Poika habis belanja di toko Asia dan Po Ani juga kemarin habis bikin gado-gado, jadinya celamitan begitu kan. Ah, bikin juga gado-gado. Jadi hari ini Poika mau bikin gado-gado nih ya Bang Nanya, versinya Poika ya. Gak tau dah versi yang lain ya. Jadi sekarang langsung aja kita ke TKP. Tapi sebelum ke TKP, Poika minta di subscribe dulu yang baru nongol. Jangan lupa di like video ini, di share ke mas kalian, terus nyalakan loncengnya di situ. Oke, okay, gue cepok. Nah, lihat tuh, komplit banget kan? Jadi ini sayuran-sayurannya ini udah Poika rebus, nggak direbus sih. Tuh, habis Poika kukus gitu kan? Ini Poika lagi ngerebus lontongnya juga, nggak tahu keburu apa enggak nanti makan. Udah goreng kerupuk. Nah, ini sayurannya ada buncis, gantinya kacang panjang yang udah pakai kukus. Ada apa? Nangka. Ada tahu. Terus apa lagi tuh? Ada kol, ada telur puyuh. Terus ada kangkung sama toge Bang Oneh. Tuh sayurannya ya. Kayak gini. Ini udah pakai kukus semua. Bumbunya ada cabe, ada air asam, ada garam, ada gula jawa, ada terasi sama tentunya si apa namanya nih? Kacang. Ya. Kacang yang udah Poika blender. Jadi langsung aja yuk Bang Oneh, yuk kita bikin bumbunya, oke? Okay? Nah, kalau gado-gado gini, si Bang Sabeni juga doyan Bang Oneh. Jadi Poika mau bikinin Bang Sabeni dulu. Dia bumbunya itu dia nggak pakai apa? Nggak pakai cabe. Terus nggak pakai terasinya dikit aja dia mah. Terus kita pakaiin terasinya dikit aja. Jangan banyak-banyak. Asal boboin aja dia mah. Terus gula jawa. Garam. Kita uluk sebentar. Sebenarnya banyak kemarin yang nanya, Poika itu ulekannya kekecilan, ada yang gede, cuma yang gede berat banget, jadi makanya kecil aja. Tuh. Kita pakein air asam dikit, 2 sendok. Garam dikit lagi. Lupa. Kita pakein kecap juga dikit Bang Ne. Taruh kolnya. Kangkung. Toge. Buncis. Nangka.
tahu. Kita aduk deh. Cobain. Enak. Kita kasih limau dikit aja biar kewangi. Cobain lagi. Terus kita kasih bawang goreng. Sama kerupuk deh. So, ini gado-gadonya bangsa benih. Sekarang kita bikin gado-gado buat Poika ya. Sekarang buat yang Poika ya. Gula Jawa. Terasi. Cabenya 5 aja ya. Garam. Air asam jawa. Punya bangsa benih lupa dikasih telur, jadi sekarang Poika kasih telur. Oh, dan smokes. So, ini punyanya bangsa benih. So, kita taruh kol, kangkung, toge. Nangka, tahu,
komplit ya. Tumben-tumbenan, iya. Terus jeruk limau buat bawa-bawaan aja sih sebenarnya jeruk limau tuh. Aduk deh. So, telur, telur puyuhnya 3 ya, kerupuk, terus bawang goreng deh, udah kan ya, udah kali. Nah, ini gado-gado ala Poika ya. Yeah. Yuk sekarang sate kita mukbang. Jadi abang None itu ketupatnya belum mateng, jadi nggak pakai ketupat. Padahal enak ya pakai ketupat ya. Nggak apa-apa deh. Yang penting kita makan gado-gado hari ini. Tuh. Mantap kan? Eh kuntil. Biasanya kalian sama nggak bumbu gado-gadonya kayak Poika? Atau beda? Ini kayaknya miring ya. Nah. Itu ya. Ya kan enggak miring kan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma yalqa jabanar. Amin. Makan. Enak. Mantap cuy. Bang Sabri nggak bisa makan bareng, dia bawa kantornya, dia bang ada meeting penting, jadi dia nggak bisa makan bareng. Dia sambil meeting kan, sekarang meetingnya kayak pakai Skype atau Zoom gitu kan ya, jadi dia kamera dia matiin, dia sambil makan gitu. Kalau enak ntar dia pasti dong lagi minta nambah.
Saya sengaja ngerebusnya banyak banget sayurannya. Ini nanti saya mau bikin pecel. Mau dibuat ketoprak atau apalah. Terus kangkungnya nanti saya mau plecing. Jadi gitu jadinya. Sekalian aja lah gitu banyak. Jadi gak usah ngelebus-lebus lagi. Enak banget. Bedanya pecel sama gado-gado apa sih bangunnya? Bukannya sama-sama bumbu kacang ya? Coba deh komen di bawah. Atau jangan pecel pakai kencur ya? Kayaknya ada yang beda gitu kalau bau-bau pecel tuh beda gitu. Kayak pakai kencur deh. Tapi kalau kalian tahu tulis di komen ya. Pecel sama gado-gado beda di mana? Terus kalian kalau gado-gado itu enakan pakai nasi apa lontong? Kalau saya lebih suka lontong. Mau itu gado-gado, mau itu ketoprak, enaknya pakai lontong. Sudah lagi petis ya. Itu petis juga pakai bumbu kacang. Itu apa lagi tuh bumbunya? Beda lagi ya, gado-gado ya. Makan sayuran banyak ya, deh ya. Mantul. Dua bar putih lagi. Kode Bresli. Nggak denger ya.
Enak. Alhamdulillah. Kita ke ini yuk. Ke kantor Bang Sabeni. Nanya dia mau lagi apa enggak. Tapi sebelumnya, ini kayaknya di ke Zoom ya. Enggak ya. Baik, kamu minum dulu. Ini kan apa? Belum mateng tepatnya tuh. Apa lontongnya gitu. Nanti biarin dulu deh. Saya minum dulu. Kita ke kantornya Bang Sabeni yuk. Kita kepoin dia mau lagi apa enggak. Good day, bro. Good day, bro. Oh, it was very good. Thank you. Thumbs up for Ika's Gado Gado. Very good. Thank you. Will you have more? Maybe I should wait a little bit with more because I'm dieting. Mer gado gado kanske klockan fem. Klockan är tre nu. Så det är ju jättesnart. Om jag äter kvällsmat fem eller halv sex. Okej. Ya, abang online jadi si abang masih kenyang, tapi dia nanti mau lagi ntar jam 4 jam 5-an karena dia harus meeting lagi, jadinya nanti kita bikin lagi ya, mungkin dia enggak mau kali kedengaran lagi ngunyah-ngunyah bagaimana kagak tahu deh ya. Ya udah ya, makasih yang udah ikutin vlog singkatnya Po Ika. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, terus nyalakan loncengin situ. Vlog selanjutnya kita belum bisa room tour. Baby's room tour karena belum rapi. Ada berapa papan yang kosong, jadinya Po Ika tunggu dulu sampai itu datang baru kita benar-benar baby's room tour ya. Ya deh bang nih, Po Ika mau benah dulu tuh. Berantakan banget udah kayak kapal pecah ya. Oke, okay. Cipok-cipok ya ini. Makasih udah nonton, cipok-cipok. Dadah, assalamualaikum.